Halo para capi-capiku, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ini. Karena satu subscribe sama dengan 1000 kebaikan. Yuk, langsung aja kita mulai. Bah, hai hai, halo semuanya, dengan aku Sarah Philoid. Jadi, kamu ngapain di sini? Ikut konten. Oh, ikut konten. Jadi di video kali ini, first time aku bikin konten yang temanya adalah jalan dulu. Teka-teki. Yeay. Jadi teka-teki ini berhadiah. Kasih tahu dong hadiahnya apa? Hadiahnya Diamond Free Fire. Oh, hadiahnya adalah Diamond Free Fire buat kalian yang bisa jawab pertanyaan dengan baik dan benar dan dipilih secara random berapa orang. Hah? Berapa kamu mau kasih? 10 orang dulu deh, 10 orang pemenang. Nanti kalian bisa tulis ID Free Fire kalian. Jadi teka-tekinya ini adalah seputaran tentang YouTube Sarah Philoid dan juga game-gamenya. So, langsung aja. Kalian juga bisa jawab teka-tekinya di link di deskripsi. Wajib di link deskripsi nanti jawabnya. Iya, jawabnya di link di deskripsi ya teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita akan bacain pertanyaannya. Ini seputar Free Fire, makanya gue yang bacain ya. Oke. Okay. Apa nama shotgun yang kolaborasi Free Fire dengan One Punch Man? Oh, One Punch Man guys. A. Shotgun One Punch Man. B. Shotgun Rapper Underworld. C. Shotgun Winterlands. Atau dan D. Shotgun Apocalyptic Red. Nah ini mi, gampang banget. Saitama. Saitama, iya. Kalau nggak tahu jawabannya nonton deh ke Kugar. Promosi di tempat orang. Dong, ya nggak apa-apa deh. Oke, okay, selanjutnya aku, karena aku gak cuma main Free Fire, aku mainin banyak game. Ini pertanyaan tentang game Roblox yang aku mainin. Pertanyaannya adalah, apa nickname Roblox aku? A. Sapiloidmu, O-nya 1. Atau B. Sapiloidmu O-nya 2. Atau C. Sapiloidmu O-nya 3. Atau D. Sapiloidmu O-nya 4. Susah kan? Makanya tonton video Roblox aku biar kalian tahu nickname aku. Oke, selanjutnya Free Fire lagi nih. Oke, aku lagi jawab lagi yang jawab aja gak apa-apa. Senjata AK apa yang paling mahal di Free Fire? Wah, pokoknya yang punya ini dibilangnya Sultan ya. Masa? Bodoh. Ini canda. Oke, A. AK Flaming Dragon. B. AK Blue Flame Draco. C. AK Winterlands. Dan D. Bumblebee. Bumblebee bukannya nama mobil kamu ya? Bukan, kumis B itu. Oh iya. Salah dong. Next nih udah aku jadi admin nih. Oke, next. Ini balik lagi kita ke game Roblox. Pertanyaannya adalah siapa nama anak pungut aku di game Roblox tuh. Kalian kalau tontonin aku main Roblox pasti kalian tahu. A. Burung Pipit atau B. Pipin atau C. Alpipin atau D. Curut. Kamu tahu Curut enggak? Tahu. Apa? Kayak kamu. Kamu tadi tahu itu Curut. Bukan. Oh, bukan. Curut tuh mulutnya panjang dia. Selanjutnya ya, apa ya. Nama bug Free Fire yang paling meresahkan di tahun baru kemarin? Aku tahu nih, ini bug ini sampai bikin aku didesek sama anak-anak Free Fire. Sampai ya. Di-tag. Oke, jadi pilihan A. adalah bug vector, B. bug tembus pandang, C. Kan tembus pandang. Iya. Aku bisa melihat kamu tembus pandang. Ya, itu kalau ngebug. Oh iya, kalau ngebug. C. Ngeblink atau D. Bug diamond. Wah, enggak ada. Bug diamond 999 kan siapa tahu. Next. Next lagi kita akan pindah ke real life aku. Nih, pertanyaannya adalah siapa nama anjingnya Sarah Philoid? A. Shiro atau B. Si Boy atau C. Pulgar anjir lo kasih tanyaan di situ pulgar anjir. Pulgar sih. Hai pulgar. Enak aja. Atau D. Lely. Ayo cari tahu. Bisa lihat di Instagram sarafilo.id.
Eh, jangan lupa juga ya untuk follow Instagram dia. Biar banyak followernya. Apalagi nih. Oh, nih ya. Lanjut lagi kita ke Free Fire. Lucu nih pertanyaannya. Apa lucu? Di bawah ini fakta yang benar tentang Free Fire. Fakta yang benar tentang Free Fire. A. Tong Free Fire nyolong dari PUBG Mobile. Emang iya? Itu di konten Minang Kocak ini ada. Tong katanya kalau di sana kan enggak bisa dipakai. Kalau di Free Fire bisa dipakai. Katanya tongnya berkurang di PUBG. Katanya. Emang maling nih. Bukan itu mah. Salah nih yang A nih. Kata B. Gili bos Free Fire mumet dari rumput PUBG Mobile. Waduh, bener-bener ya. Nah, kalau di PUBG namanya tuh Gili Sweet. Atau C, Free Fire punya pintu. Atau yang terakhir, Free Fire game battle royale yang paling ramai di Indonesia. Mana yang paling benar? Silahkan dijawab. Aku tahu. Apa? Nomor 1. Oh iya, nomor 1 pernah kamu bikin juga. Nomor 1 di hatiku dan di hati semua masyarakat Indonesia. Silahkan dijawab. Yang terakhir. Nih susah nih, aplikasi apa yang digunakan untuk download game di HP Android? A. Play Store, B. App Store, C. Google Drive, atau D. PlayStation. Kalian bisa komen, kalian bisa jawab di Google Form di bawah. Oke, pakai Google Form ya teman-teman. Ya. Nah, nanti bakal dikocok ya, yang benar semua ya, yang nggak benar semua nggak dikocok. Benar? Iya, jadi kalian harus bisa jawab dengan benar semuanya. Kalau benar kita bakal pilih random atau dikocok. Kalau menang kalian bisa dapat diamond 355 diamond plus jangan lupa tulis ID kalian. Jadi aku boleh ikutan? Nah, kamu? Yeah. Ngapain kamu ikut? Mau diamond? Nggak mau, kamu kan udah banyak diamondnya. Biar tambah banyak di nggak boleh, kamu harus kasih kesempatan buat teman-teman yang lain. Oke deh, kalau gitu aku kasih kesempatan buat kalian semua. Yo guys, menangin kuis kali ini, dan kalau kalian pengen kuis lagi kalian bisa komen di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini, kuis manja. Thank you banget yang udah nonton, dan see you next video. Bye, good luck, semoga menang.